Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semua. Jadi bersama-sama dengan saya hari ini Cikgu Aman untuk Modern Classroom Experience. Okey, jadi sebelum kita teruskan untuk sesi malam ini, kita ada nak unboxing satu Surface Pro 7 yang telah ditempah oleh customer saya. Okey, Pro 7 ni model i3. Ada diskaun RM610. Kejap eh. Saya nak keluarkan dia punya. Kejap. Tak kenapa tak keluar eh. Kejap ya. Tahu mana dia punya ni. Okey. Ha. Okey. Baru nampak cantik eh. Okey. Jadi untuk kita nak buat sesi unboxing ni. Okey. Saya tunjukkan dekat semua. Okey. Jadi ini adalah package. Ya. Yeah, package Surface Pro 7. Okey. Yang. Okey. Ini eh. Kotak dia eh. Okey, Surface Pro 7. Okey. Dan dekat sini apa yang kita ada lagi? Okey, kita ada type cover, poppy red, mouse poppy red, pen poppy red. Okey, jadi eksklusif ya. Yang telah ditempah. Okey, ni model i3. Model i3 ya, i3 128 GB ya. Jadi kita akan unboxing sebentar lagi. Okey, jadi untuk siapa-siapa yang berminat untuk memenangi bag, ya. Yeah? Memenangi bag. Okey, bag Surface. Okey, tolong tunggu eh. Okey, anda akan menang bag Microsoft Surface Pro 7. Ha, ni bag dia. Okey, eksklusif ya. Yeah? Okey, jadi sekarang ni kita tengok apa yang ada dalam okey, apa yang ada dalam Surface Pro 7 ni. Okey, kita unboxing dulu. Okey, saya pun dah tak sabar nak tengok. Kita ke bawahkan sedikit untuk lihat. Okey. Okey, jadi untuk Surface Pro 7 ni, jap eh, saya ke sini sikit. Okey, baru nampak sikit eh. Okey. Kat sini nampak kot. Okey. Jadi kita akan unboxing sama-sama. Okey. Okay, jadi Surface Pro 7 ni dia menggunakan i3 4 GB RAM dan 128 GB storage. Cukup ya, insya-Allah cukup. Ada yang tanya Cikgu Aman, kalau untuk i3 okey ke? Okey sebenarnya untuk Pro 7 kalau untuk yang tak cukup bajet kan, ambil i3 pun boleh sebab dia pakai SSD jadi sebenarnya laju juga. Cuma tak selaju i5 lah. i5, i7, i9 tu lebih tinggi lah. Tapi bagi saya okey sebenarnya. Okey, jadi kita tengok dekat sini. Okey, kita ada daripada Cikgu Aminur Irfan. Dia kata hello, hi. Hi Cikgu, hi. Okey. Okey, jadi kita sekejap ya, saya tutup dia punya banner ni sekejap. Banner ni mengganggu sedikit. Okey. Jadi kita tengok, kita unboxing, tengok apa yang ada dalam Surface Pro 7 ni. Okey, jadi bila kita buka, kita keluarkan. Okey, ini yang pertama kita dapat satu Surface Pro 7. Okey, kejap ya, kita buka, kita tarik kejap. Aduh, ketat juga eh. Okay. Okay, so kita dah keluarkan. Okay, jadi ini adalah Surface Pro 7. Okay. Tak tepi dulu. Okay, jadi kita tengok lagi apa yang ada dalam ni. Okay. So dalam ni kita ada card. Ya, yeah, Pro 7. Okay, kemudian dekat sini dia ada sedikit description lah. So dia menggunakan Windows 10 Pro eh. Okay, sebab ini adalah set education bukan set consumer. Untuk education ni dia menggunakan Windows 10 Pro. Okay, jadi apa yang ada dalam ni, kotak ni. Okay, kita keluarkan. So kita akan dapat di sini. Okay, dia punya charger. Okay, charger ya. Yeah. Ini dia punya charger. Nampak ya. Yeah. Okey. Masukkan balik charger ni tadi dekat sini. Masuk betul-betul, takut salah masuk.
Okay. Okay, charger untuk Pro 7 dia panjang sikit eh. Kalau Surface Go dia pendek sikit. Jom, kena tengok betul-betul takut terjatuh nanti Surface ni. Okay, kita letak di sini dulu, di sebelah. Okay, yang ni saya masukkan balik dekat sini. Okay. Okay, jadi untuk Pro 7 ni, okay, kita ada charger dia. Okay, ni charger dia. Okay, ni Pro 7 dan ini dia punya tablet dia. Okay, ni tablet dia. Pro 7 ya. Look expensive. Okay, jadi untuk Surface Pro 7 ni dia memang expensive sikit. Sebab yang ini adalah laptop tablet hybrid. Okay, nampak ya. So, dia nipis ya. Dia nipis. Dia laptop. Yeah. Suitable for editing. Yes. Yeah. Okay. Dia menggunakan i3. Yeah. Processor dia i3. Jadi agak laju juga sebenarnya. Okay. Dia sangat nipis lah. Dan paling menarik best ni sebab ini juga adalah laptop. Yeah. Dia bukan tablet. Yeah. Walaupun bentuk dia macam tablet. Tetapi dia adalah laptop tablet hybrid. Dia run menggunakan Windows 10 Pro. Jadi sama macam tablet. Ya, yeah, betul. Haris, dia kata sebiji notebook saya. Okay, cikgu eh. Jadi memang kalau untuk ni memang terbaik lah. Ya. Yeah. Okay. Kemudian kita unboxing lagi. Okay, bila dah pakai ni. Okay. i3 tak laju. Kalau nak edit paling tinggi i5 sebenarnya tak cikgu. Ya. Yeah. i3 pun boleh sebenarnya. Ya. Yeah. Bukannya i5 je. Ya. Yeah. Masih boleh. Cuma dari segi dia slow sikit lah kalau kalau cakap i5 tu i7 lagi tinggi, i9 lagi tinggi kan. Tapi sebenarnya i3 pun sebenarnya boleh run lah untuk edit. So tak ada masalah sebenarnya. Okay. So tengok balik kita nak edit apa. Kalau setakat nak edit gambar, so i3 pun dah okay lah, tak ada masalah. Cuma untuk edit video ataupun edit animation kita perlukan yang lebih tinggi lah. Okay. Jadi jangan lepaskan peluang untuk memenangi bag ya. Okey, jadi siapa yang tunggu sampai habis, okey, anda berpeluang untuk dapat bag ya, bag daripada Microsoft. Ya. Okey. Jadi ni backpack ya, backpack dia boleh lipat, dia boleh simpan dalam ni. Jap ya, saya tunjuk jap. Bag ni eksklusif. Kita boleh buka dia kat sini. Jap ya. Okey, boleh buka. Kita boleh simpan dia. Kita masukkan dia. Pusingkan macam ni. Okay. So kita boleh jadikan dia bag kecil. So sangat-sangat best ya. Yeah. Dan siapa yang ingin ya yeah, berpeluang memenangi. Okay, kita jawab soalan. Nanti saya akan tanya soalan. So untuk dua orang yang bertuah akan dapat bag Surface ni. Okay, ni daripada Microsoft eh. Microsoft yang bagi. Okay. Untuk tujuan promosi. Nampak? Sangat kecil. Ya. Eksklusif ya. Daripada Microsoft. Okay. Jadi ada yang tanya kat saya. Okay. Cikgu. Ya. Cikgu Aman. Apa beza antara Surface Go dengan Pro? Okay. Yang ini lebih murah. Okay. Ini adalah Surface Go. Okay. Yang ini adalah Surface Go. Sekejap eh. Saya cabut jap. Okay. Okay. Aminur Irfan dia kata, nice bag cikgu. Yeah, nice bag. Kalau nak berpeluang, tunggu ya. Yeah. Kita ada peraduan nanti jawab soalan betul. Ya, yeah, paling cepat kita akan bagi bag tadi. Kita akan post terus ke rumah Irfan. Kalau betul lah. Okay. Jadi ramai nak tahu cikgu, cikgu Aman, apa beza antara Surface Go dengan Surface Pro? Okay, kita tengok yang pertama ya. Yeah. Okay, yang pertama ni kita tengok pada size. Okay, nampak tak ada perbezaan antara Surface Pro di bahagian belakang dengan Surface Go. Yang depan ni adalah Surface Go 2. Ya, yang di belakang adalah Surface Pro 7. Okay, Surface Pro 7 i3. Okay, yang depan ni adalah Surface Go 2. Okay, untuk Surface Go 2 yang depan ni dia menggunakan M3 processor. Di mana Surface Pro 7 yang belakang ni dia menggunakan
i3. Okay, sebenarnya kalau nak i5, i7, i9 pun ada. Tak ada masalah. Tapi sekarang ini yang di bahagian belakang ni, i3 ni, dia ada promosi diskaun RM610 untuk Merdeka. So kita ada dua lagi. Ya, yeah, kita ada dua lagi laptop untuk Surface ni, untuk belum ada buyer lagi. Kalau nak boleh PM cepat-cepat lah. Okay. Jadi yang saya nak tunjukkan sekarang ni, macam mana kita nak pair dengan type cover. Okay. Type cover dengan mouse dan juga pen. Okay. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Okay. Jadi untuk Surface Pro 7 ni, di bahagian belakang ni kita boleh buka ni kickstand. Nampak? Di bahagian belakang ni. Okay, jadi untuk pengetahuan semua, Pro 7 yang ini, dia menggunakan 128 SSD. Ya, dia pakai SSD, bukan hard disk ya. Bukan hard disk biasa tu, dia pakai SSD. Jadi lajulah. Okay, kalau tak cukup storage-nya, dekat bahagian belakang ni, nampak tak? Kita boleh masukkan slot untuk memory card dekat belakang ni. Jadi kita boleh tambah lagi lah dia punya storage. Okay, cahaya rendahkan sikit. Okay, jadi kita akan tengok dekat sini. Kita akan unboxing sikit lah. Ya, yeah, unboxing sikit. Okay. Jadi ini, okay, ini adalah dia punya type cover poppy red. Okay, jadi kita akan buka dekat sini. Okay. Kita akan buka. Okay, bismillahirrahmanirrahim eh. Okay, so kita, okay, menariknya untuk Surface ni, dia adalah modern device. Eh, di mana kalau laptop biasa, kita tak boleh cabut dia type cover. Tapi dekat sini, okay, nampak? Okay, dia boleh gabungkan, nampak? Nampak ya? Eh? Okay. So, dia boleh gabung. Dan kita boleh tekan dekat sini. Okay. Jadi dekat sini, jadi bila kita dah tekan dia dekat situ, kita dah boleh gunalah. Tekan dekat sini. Okey, dah boleh tekan. Okey, jadi sekarang ni bila kita nak guna dia, okey, mudah sahaja. Dekat sini juga kita ada pen. Okey, dia kita ada pen ya. Jadi pen ni kita boleh cabut dia punya ni belakang dia. Okey, nampak? Kita ada pen dekat sini. Okey, jadi pen ni nanti kita boleh ambil, kita boleh buka dia dan kita letakkan di tepi. Nampak? Okey, so nampak? Yeah. Modern ya, yeah? Modern. Modern classroom device. Ini daripada Microsoft. Okey. Kemudian apa lagi yang kita kena buat dekat sini? Okey, kita dah letak tepi. Okey, kita akan unboxing mouse. Okay, mouse eh. SSD berapa? Yang ni SSD 128. Okay. So, kita akan buka. Okay. So, okay. Cantiknya. Okay, kat sini dah selesai. Okay. So, tinggal untuk kita set up je lah. Ya. Okey, jadi Aminu tanya SSD berapa gig? Okey, 128 GB. Dia ada dia ada, kalau untuk Pro 7 ni dia ada 128, 256, 512. Okey. Okey. Jadi ada yang okey, sekarang ni kita buat ni dululah. Ya, kita buat cabutan betul lah. Ya, kita tanya soalan. Okey, soalan ya. Soalan untuk sesi ni. Okey, ingat pastikan dekat bawah tu nampak tak ada komen kan? Okey, cikgu komen kat situ ya. Eh? Okey, minta semua komen, siapa yang bertuah akan dapat bag Microsoft Surface. Ni eh. Bag ni nak buka dia senang saja. Okey. Buka dia macam ni. So kita akan keluarkan. Ini adalah backpack ya, eh? Backpack. Okey, jadi okey, nice ya. Eh? Okay, jadi ni saya ucapkan terima kasih kepada Microsoft dan Ingram Micro kerana sudi sponsor untuk bag ni. Okey. Jadi soalan saya. Okey, kita ada dua soalan eh. Okey, jadi soalan pertama,
Okay, kita nak uji minda balik ya untuk semua. Okay, boleh tak berikan kepada saya? Okay, ni untuk semualah ya. Siapa dapat jawab ni, kena tulis ya. Kena tulis ya. Tulis kat komen. Okay, sekarang ni tolong tuliskan. Dia ada banyak tapi saya nak empat je. Okay, empat variasi surface yang cikgu tahu. Ya, ataupun semua tahulah sebab saya tengok kat sini mungkin ada pelajar pun ada join juga eh. Okey. Empat variasi surface yang apa nama korang tahulah. Okey. Tuliskan dekat ruang komen. Okey, siapa yang betul empat kena tulis empat eh. Okey. Akan dapat hadiah ni. Saya akan post ke rumah nanti. Dapat bag. Okey, tuliskan. Komen sekarang ya. Empat variasi surface. Okey, saya bagi variasi yang pertama. Okey, yang pertama yang paling rendah kita ada surface go. Surface go. Tu yang pertama. Okey. Kemudian yang kedua kita ada surface pro. Surface go, surface pro. Okey. So disebabkan saya dah sebut dua ni, saya nak lima lah. Ya. Yeah? Saya nak lima. Dua saya dah sebut. Surface go, surface pro. Lagi ada surface apa lagi? Surface ada banyak sebenarnya. Saya nak lagi tiga je. Lagi tiga je. Kak Mun, surface pro. Okey, tu baru saya dah sebut tadi. Surface go, surface pro. Lagi ada surface apa lagi? Ada banyak. Saya nak lagi tiga je. Sebutkan dekat saya. Tiga. Tulis. Tulis ya. Siapa tulis betul akan dapat bag surface. Bag surface ni. Dapat bag surface ni. Kita akan post ke rumah. Okey. Siapa nak cepat tulis. Okey ya. Surface go saya dah sebut. Surface pro saya dah sebut. Saya nak lagi tiga. Nak lagi tiga. Tulis bagi penuh. Tulis bagi penuh ya. Kalau tulis penuh betul semua, kita kira sebagai pemenang. Okey, saya tunggu ya dekat ruang komen ya. Contohnya macam Kak Maimun dia kata Surface Pro. Okey, Surface Pro, okey. Betul tapi saya dah sebut tadi ya. Saya nak mesti sebut lima. Lima ya. Yang pertama Surface Go. Yang kedua Surface Pro. Kemudian ada Surface apa lagi? Ada lagi tiga Surface. Boleh search internet, tak apa, tak ada masalah. Ya. Kita bagi masa untuk semua untuk cari maklumat. Dapatkan maklumat apa lagi variasi surface yang ada. Okey, kita ada Surface Book ya. Yeah. Surface Go, Surface Pro, Surface Book. Okey. Lagi apa lagi? Okey, Magica. Okey. Go, Book, Pro. Okey. Lagi cepat. Kena cikgu tangan tulis satu-satu. Jangan tulis satu-satu. Ya. Yeah. Tulis bagi penuh. Lima. Tulis penuh lima. Ya, yeah, tulis penuh lima. Jangan satu Surface Go. Lepas tu enter, Surface Pro, enter. Tak nak. Nak tulis semua. Siapa tulis semua, betul. Ya, yeah. Saya akan terus bagi. Okay, kita ada Cik Haris ya. Yeah. Haris, Pro. Pro X. Pro X tak boleh. Ini semua Surface Pro. Salah ya. Yeah. Tak boleh. Ini baru satu variasi. Okay. Kita ada Kak Maimun ya. Surface Go, Surface Pro, Surface Laptop, Surface Book. Baru empat. Ya, baru empat Kak Maimun. Satu lagi apa? Okay. Syaril, Surface Duo, Surface Book, Surface Laptop. Baru ada tiga. Okay. Kira menang lah ni ya. Betul Syaril ya. Syaril. Okay. Saya ambil Syaril sebagai menang sebab saya dah sebut tadi Surface Go, Surface Pro. Okay. Kemudian Syaril ni dia tambah lagi Surface Duo, Surface Book, Surface Laptop. Betul. Tahniah eh. Tahniah Syaril. Okay, so nanti Syaril tolong PM saya nama, nombor telefon dengan alamat. So, satu yang bilang kita akan post lah. Okay. Syarizal. Terima kasih Syarizal eh. Okay, Syarizal kata Surface Studio. Betul. Ya. Yeah? Dia ada Surface. Okay, dia ada Surface Go, Surface Pro, Surface Laptop, Surface Book, Surface Duo. Nanti akan ada Surface Neo. Dia ada Surface Studio, Surface apa ya? Untuk touchscreen tu, alamak, saya lupa lah. Okay, saya tak ingat Surface. Ada tak yang boleh bagi tahu saya apa Surface yang kita touchscreen? Yang boleh jadi smartboard. Surface apa ya? Nama dia? Okay, tak apa. Saya tunjukkan sekejap ya. Saya ada slide sekejap ya. Saya tunjukkan kita punya ni ya. Okay, kejap ya. Saya share screen sekejap.
Okey, kat sini. Okey. Kalau kita tengok dekat sini, okey, kita ada sejarah untuk surface ya. Okey, saya pergi ke sejarah surface. Okey, kalau kita tengok sejarah surface dekat sini, okey, kita check balik. Jap ya, saya full screen jap. Okey, yang pertama dia ada surface. Okey, ni surface. Alamak. Terslide pula. Okey. Ambil pen ya. Okey. Kita ada surface ya. Kita ada Surface Pro. Mula-mula dia keluar Surface. Lepas tu Surface Pro. Lepas tu dia keluar Surface Go. Mana Surface Go? Surface Go. Surface Go. Okey, ni Surface Go kat sini. Okey, kemudian dia ada Surface Hub. Okey, Surface Hub ni lah untuk touchscreen tu. Dia ada Surface Studio. Dia ada Surface Book. Kemudian dia ada Surface Laptop. Mana Surface Laptop? Surface Studio. Surface Studio. Dah ada tadi. Surface Laptop. Mana Surface Laptop? Ni laptop tu. Ni ni. Surface Laptop 2017. Surface Laptop. Ya. Kemudian dia ada Surface Headphone. Surface Earbud. Kemudian dia ada buat baru ni. Dia keluarkan Surface Duo. Ya. Surface Duo tu dia apa nama? Handphone. Boleh buka dua. Dia ada dual screen. Kiri kanan. Dia macam Samsung Fold. Okay. Dan satu lagi, dia ada bentuk macam laptop tapi laptop tu pun boleh buka dua. Dia keyboard dia pakai screen nanti. Yang itu dia panggil Surface Neo. Akan keluar nanti ya. So ada banyak variasi-variasi Surface sebenarnya. Okay. Okay, kat sini saya tutup balik. Terima kasih Sarizal. Okay, saya akan Surface Hub macam smartboard. Betul eh? Ada, Surface Hub memang ada. Okay. Jadi untuk cikgu apa nama cikgu Syaril nanti tolong PM saya ya. Okey, kemudian. Okey. Soalan cepu mas yang kedua, okey, nantikan ya. Okey, jadi cikgu yang nak hadiah ya. Nak hadiah Microsoft Surface Bag ni, backpack. Okey. Cepat ya, komen ya. Okey. Tolong berikan kepada saya. Okey, berikan kepada saya. Okey, apa kelebihan untuk untuk Microsoft Surface Go 2. Apa kelebihan Microsoft Surface Go 2 berbanding dengan Surface Pro 7? Okey. Apa rasa-rasa kelebihan dia? Saya nak tiga. Tiga kelebihan Surface Go 2 ni berbanding dengan Pro 7. Okey, cuba. Cuba ya. Okey. Bukan Syarizal. Syarizal tak menang Syarizal. Yang menangnya ni tadi. Apa nama tadi ya? Syahril tak silap. Syahril. Syahril ni. Yang menang tadi ya. Syahril. Syahril nanti PM saya ya. Okay. Ini soalan yang kedua ya. Soalan yang kedua. Okay. Saya nak tiga ya. Tiga. Kak Rosita tulis tiga. Tiga ya. Tiga. Tiga kelebihan Surface Go 2 berbanding dengan Surface Pro 7. Bagi tiga kelebihan Surface Go 2 berbanding dengan Surface Pro 7. Jangan tulis lagi ya. Ni pasal apa? Ni pasal unboxing Surface Pro 7. Ya, kita ada promosi RM610 discount. Okey. Sekarang ni kita nak bagi free gift bag, Surface backpack. Jadi saya nak semua bagi kelebihan, tiga kelebihan Surface Go 2 yang di depan ni berbanding dengan Pro 7 yang di belakang. So kalau siapa yang dapat bagi saya tiga kelebihan Surface Go 2 berbanding dengan Pro 7, okey. Apa yang semua akan dapat? Okey, semua akan dapat ni. Yeah, Surface backpack. Dapat backpack ni. Ya. Okey. Kak Rosita, okey, kita dah bagi. Okey. Oh, atas ni ada lagi. Sekejap, saya ambil atas dululah. Ya, kita ada yang atas ni. Saya ambil yang paling atas ya. Okey, yang paling atas Cikgu Sheha. Ya, Cikgu Sheha. Okey, Cikgu Sheha. Okey, dia tulis kat sini. Saiz lebih kecil. Okey, murah, ringan. Oh, pandai Cikgu ya. Ambil yang senang je ya. Kecil, murah, ringan. Okey, betul cikgu? Tahniah cikgu. Okey. So nanti cikgu Syihar nanti tolong PM saya ya. PM saya nama, alamat, nombor telefon untuk saya hantarkan cikgu free bag Microsoft Surface.
Beg ni boleh lipat juga eh. Okey ni eh. Okey saya tunjuk. Ya eh, saya tunjuk dekat sini. Boleh jadi alas makanan. Mantap. Okey eh. Jadi cara dia, okey lipatkan dekat sini. Okey, kemudian yang di bawah ni, okey cikgu lipatkan. Okey, lipatkan dan masukkan dekat sini. Okey. Okay. Alright. So dah siap. Senang saja nak simpan ya untuk surface bag ni. Jadi siapa yang dapat ni memang terbaiklah. Okay. Ada yang kata komen YouTube. Ya, saya nampak ya. Saya guna StreamYard ni. StreamYard ni saya boleh tengok komen pada YouTube. Saya juga boleh tengok komen pada Facebook ya. Check untuk Aminul pun ada tulis juga. Tetapi saya ambil cikgu Syihah ni sebab dia jawab lebih cepat. Saya tengok ikut ranking lah siapa jawab cepat eh. Macam ni cikgu Annie Jalil ni pun betul juga eh. Kualiti tinggi, ringan, kecil pun betul juga. Tapi cikgu Syihah tu jawab lebih cepat. Kak Rosita ni pun betul juga. Kecil, murah, ringan pun betul juga. Okay, tapi saya suka Kak Mai Zuriani ya. Lebih ringan, lebih murah, ada LTE. Okey, saya suka perkataan LTE tu. Dia ada LTE Advance. Jadi ini kalau cikgu ambil Pro Go 2 ni, ya dia ada LTE. Tetapi untuk Pro 7 dia tak ada LTE. Model ni tak ada LTE, tapi model ni ada LTE. Apa tu LTE? LTE tu cikgu boleh letak SIM card. Jadi takkan ada masalah tentang data lah. Okey, cikgu Aminur, harga mampu milik SSD 128 Intel Core i3. Okey. Okey, bukan eh. Ini bukan. Oh, okey, kita tengok. Kelakar komen Syarizal. Syarizal tu kawan saya tu. Dia memang macam tu, buat lawak. Okey eh. Jadi untuk Surface Pro 7 ni dia ada discount ya, ada discount RM610 eh. Saya ada lagi dua saja. Ada lagi stok ada dua saja ya untuk Pro 7 ni. Okey, yang ni. Model ni ada dua lagi je stok. So kalau siapa-siapa nak kena cepatlah. Nampak ya, kalau kita combinekan combination dengan Poppy Red ni, so sangat cantik, sangat menawan ya. Nampak. Okey, belakang ni dia punya pen. Kita masuk kat situ, attach je. Pen ni, attachkan dekat situ je. Dan ini dia punya mouse dia. So kita boleh pakailah dia punya mouse dia ya. Okay. Kemudian kita ada berapa semua bajet nak beli. Okay. Kalau untuk Pro 7 ni, dia murah je ya. Untuk Pro 7 ni dia dalam RM3,000 lebih je. Dia tak mahal. Dia tak macam Pro 7 yang i5. i5 dia lebih mahal lah. Tapi ini sebabkan dia i3. Ya. Ada pula promo. Potongan harga RM610. So harga dia dalam RM3,000 lebih sahaja. So kalau siapa nak sambar kena cepat ya. Ada dua sahaja lagi. Kita ada komen daripada Cikgu Wan ya. Menarik ya. Okay, dia suruh promote SIM 1XOX masuk. Betul, boleh ya. SIM 1XOX pun boleh masuk dalam Surface Pro 7 ni. Terus ada internet data dan harga dia sangat murah. Berapa Wan ni? Berapa harga dia dan berapa dia punya gig? Aku tolong promote sekali kat sini. Untuk hang punya SIM card tu. Okay. Pro 7. Okay. Pro 7 256 dah habis stock. Sorry Kak Mun. Terlambat. So yang tinggal sekarang untuk Pro 7 i3 sahaja. Ini sahaja yang tinggal. Ya. Yeah? Okay. So kalau siapa nak kena cepat lah. Ya. Yeah? Okay. Okay. So kalau siapa nak kena cepatlah. Alright. Jadi ini untuk Surface Pro 7. Okay. Jadi jika ada siapa yang berminat untuk mengetahui macam mana ya nak menggunakan Surface Pro 7 ni, okay, saya akan buat roadshow untuk modern classroom experience ya. Jadi jika mana-mana cikgu yang berminat ya, untuk booking saya punya kalender kena cepat cikgu ya. Sebab untuk untuk modern classroom experience ni, okay, saya buka untuk cikgu-cikgu KL.
sorry, cikgu-cikgu Selangor, KL, Sabah Jaya dan juga Putrajaya sahaja. Ya, empat negeri saja. Negeri lain jauh sangat, susah saya nak pergi. Saya pergi yang dekat-dekat je. Okey, kalau siapa nak, okey, boleh contact dengan saya. InsyaAllah ya, saya boleh pergi. Ya, percuma saja untuk sekolah cikgu, cari 20 orang. Saya akan bawa 20 biji Surface Go 2 untuk cikgu-cikgu cuba. Ya, boleh try, boleh rasa macam mana guna pen untuk mengajar, macam mana nak menaip semua, boleh rasa feeling terus kat situ. Ya, siapa yang nak nanti boleh contact saya. InsyaAllah saya akan cuba datang ke sekolah cikgu nanti. Okey, ada tanya kat sini, Syihah. Okey, cikgu, Microsoft Pro 7 ini sesuai sangat mengajar masa PKP. Alangkah baik jika satu Malaysia ada Surface Pro 7. Okey, terima kasih ya cikgu Syihah. Betul ya. Surface Pro 7 memang sangat saya recommend kepada semua guru-guru dekat luar sana yang nak guna untuk mengajar. Memang sangat mudah. Bukan sahaja semasa PKP. Masa sekarang pun cikgu boleh mengajar dalam kelas cikgu. Mudah. Tak perlu lagi pakai marker pen. Kita pakai pen digital saja untuk cikgu nak tulis. Semua dakwat digital saja. Kita guna digital ink. Okey. Jadi, hai Syazwana. Oh, ada kawan kat sini . Okey. Cikgu Permaisuri, Shera, Okey. Okey, Kak Maimun, sorry baru join. Spek Pro 7 ni apa? Okey, kalau Kak nak untuk Pro 7 yang ini, okey, spek dia adalah i3. Ini spek i3. i3 4GB RAM, tapi masih lagi terbaik, Terbaik. Okey, Haris . Okey, Haris kata, Assalamualaikum, bye. Saya masih budak lagi. Jadi, saya tak perlukan sangat. Tak ada masalah, Haris. Tak ada masalah. Kita boleh tengok, boleh share-share, boleh tengok. Tak ada masalah, . Kalau nak nanti, boleh minta mak, . Mak belikan. Okey. Nur Aznita. Okey. Untuk Surface Go 2, harga dia murah saja. Go 2 hanya RM1,910 sahaja. Ini. Ni Go 2 . Ni Go 2. Surface Go 2 . Okay, Kak Azita. Surface Go 2. 1910 sahaja. Ifan, kenapa? Yang ni 1910 sahaja. Hai Ifan. Hai. Okay. So, cikgu akan dapat apa? Akan dapat ni cikgu. Cikgu akan dapat bag. Ifan pegang bag, Ifan. Okay. Akan dapat bag Microsoft Surface percuma yang berharga RM100. Nampak? Dapat bag ni free. Belakang ni dia ada aliran udara. Kalau ada peluh ke apa, tak berpeluhlah sebab dia ada udara kat belakang ni. Nampak lubang-lubang tu kan? Ni macam best lah. Okay. Dan kita akan bagi juga apa? Kita akan bagi juga Office 365 percuma yang berharga RM359 setahun. Apa kita bagi kat cikgu, jadi cikgu dah jimat banyak . Jadi saya rasa sangat bertuah lah . Untuk kerana saya dapat berkongsi . Ilmu dengan cikgu semua. Okay. Jadi dekat tangan saya ni kita dah ada Pro 7 . Pro 7 i3. Memang cantik lah, siap popirate . Memang menawan, cantik menawan. Okay, kalau ada sesiapa yang nak hubungi saya cepat. Esok boleh terus sambar . Esok saya ada kat rumah. Kalau siapa nak COD boleh. Nanti saya tolong set up untuk cikgu lah. Ni hari ni unboxing je. Esok saya akan set upkan untuk cikgu siap-siap. Kalau siapa nak tolong bagi tahu maklumkan awal-awal lah. Ini yang mahal dia . Ni logo ni. Ni logo ni mahal. Surface . Okay. Apa beza size Pro 7 dengan Pro 3? Untuk Pro 3 dia kecil tak? Pro 3 dia macam Go. Ni. Surface Go ni. Pro 3. Surface 3 kot. Kalau Pro 3 macam besar sikit rasanya. Nanti tengok. Nanti kita bezakan cup punya. Pro 3 tu. Rasa macam Pro 3 macam Pro 4 macam besar. Nanti kita tengok. Cup Maimon nanti tunjuk. Tapi Pro 3 dah lama sangat . Sekarang dah ada Pro 7. Nanti nak keluar Pro 8 pula. Jadi dah ketinggalan jauh dah cup punya tu. Kena upgrade sikit kak. Okay, so saya rasa untuk ni saya nak ada satu video . Saya nak tunjuk kat semua. Saya terlupa pula nak tunjuk. Okay, saya tunjuk satu video Surface Go 2. 1, 2, 3. I wake up in the morning,
at 6 o'clock. They say there may be rain, but the sun is hot. I wish I had some time just to kill today. And I wish I had a dime for every bill I got to pay. Some days you lose, you win. The water's high, time to open. That's the sound of sunshine coming down. When the sun goes, that's the sound of sunshine. Yeah. Okey. Jadi semua dah nampak kan bagaimana Surface Go 2 ni kita boleh gunakan dia dengan terbaik. Okey, sebab Go 2 ni saya recommend sebab dia ringan, kecil, mudah kita nak bawa. Okey, dan paling penting dalam dia ada LTE, iaitu kita boleh masukkan SIM card. Jadi kita takkan ada masalah wireless connection lagi. Kemudian baterinya tahan lama. Screennya lebih cerah, lebih bright berbanding dengan Go 1. Okey, dan menarik untuk Go 2 ni, okey dekat sini ya. Okey, dia punya bezel dia, size bezel dia nipis. Okey, apa tu bezel dia? Kini saya tunjuk ya. Dia punya tepi ni nampak tak? Nampak tak hitam ni kan? Dia nipis. Ya, kalau Go 1 yang lama dia tebal sikit, Go 2 ni dia nipis sikit. Jadi memang terbaiklah, dan best dekat sini untuk Surface Go 2 ni, dia punya kamera dia adalah full HD. Jadi kalau cikgu buat kelas ya online, memang sangat terbaik, sangat cantik ya. Dia punya cikgu nak rakam muka cikgu tu memang cantik lah. So saya recommend lah. Okay, ada cikgu As tanya Pro 7 ada LTE ke? Tak ada. Ya, Pro 7 tak ada LTE. Okay, yang ini. Okay, Pro 7 yang ada dekat tangan saya ni, dia pakai 128GB. Ya, 128GB. Ha, ini ya, 128GB. Ada potongan harga RM610. Okay. Untuk promosi Merdeka. Ada dua je lagi. Ya. Dua sahaja lagi. Siapa nak kena cepat lah. Okay. Pro 3 berapa? Pro 3 dah lama dah tak ada dah. Ya. Kalau nak kena cari dekat Shopee ke, dekat Mudah ke, ada orang jual. Ya. Pro 3 tak ada. Saya jual untuk yang model-model baru sahaja. Ya. Okay. So kalau ada sesiapa yang nak belajar macam mana menggunakan Microsoft Surface dalam classroom cikgu, okay, boleh contact dengan saya untuk area Selangor, KL, Sabah Jaya, Putrajaya, insyaAllah ya. Saya akan bawa 20 biji Surface Go 2 ke tempat cikgu untuk cikgu rasa sendiri macam mana experience kita menggunakan modern classroom device ni. Ya. Jadi kalau cikgu try pakai, mesti cikgu akan rasa feeling seronok tu nanti. Ya, sebab tu saya recommend tu cikgu lah. Okay. So kalau ada sesiapa nak nanti tolong bagi tahulah. Okay, cikgu Syeha. Pro 7 ni sesuai sangat untuk mengajar masa PKP. Ni tadi dah. Pro 7 berapa tu tuan? Okay, Pro 7 yang ini dia ada diskaun RM610. Lebih kurang dalam RM3,000 lebih sahaja. Ya, sebab dia dah ada diskaun ni cikgu ya. Jadi kalau siapa nak tu tolong cepat-cepat PM. Lambat habis. Okay. Ada waranti tak? Ada waranti ya. Untuk Pro 7 ni waranti dia 1 tahun. Surface apa-apa semua waranti 1 tahun. Kalau nak lebih boleh ambil extended waranti. Go 2 boleh edit video? Boleh, tapi saya tak recommend. Ya, boleh. Tapi dia tak selaju, dia bila render, dia tak selaju Pro 7. Ya, boleh edit, tak ada masalah. Tapi dia slow sikit. Okay. Jadi saya rasa itu sajalah ya untuk perkongsian saya pada malam ini. Okey, jika ada sesiapa yang nak test ya, nak test guna modern classroom device ni, okey, boleh jumpa dengan saya bila-bila masa, tak ada masalah, boleh datang tempat saya di Sejangkang ataupun di Jenjarum. Okey, boleh juga datang ke sekolah saya. Okey, kita ada satu showcase classroom ya, saya buat STEM classroom. Yang cikgu boleh guna ya. Boleh guna pelbagai teknologi-teknologi canggih. Ya, kita ada smartboard, kita ada drone, kita ada microbit, kita ada robotik, Lego. Kemudian kita ada untuk pembangunan apps.
Ya, dan banyak-banyak lagi lah ya, benda-benda canggih dekat situ. Jadi kalau ada yang siapa yang nak kolaborasi dengan saya ataupun cikgu nak datang lawat ke sekolah saya pun boleh. Ya, insya-Allah kita akan sangat-sangat mengalukan kedatangan cikgu ke SMK Jenjarum. Alright. Saya rasa itu sajalah ya untuk perkongsian hari ini. So kita jumpa lagi semua. Assalamualaikum, salam hormat. Bye.